La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk kita berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan itikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah akan menambah wawasan dan pengetahuan kita, memperbaiki amaliah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Insyaallah kita dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah digolongkan menjadi umat Rasulullah yang menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua, masih di bab yang sama, pesan-pesan dan nasihat-nasihat Rasulullah agar kita mawas diri di masa-masa akhir dunia ini. Hari ini kita akan membaca surah hadis nomor 4026, di babnya masih bab yang sama dengan yang kemarin. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadasana Yazid ibnu Harun, hadasana Abdul Malik ibnu Qudamah Al-Jumahi an Ishaq ibnu Abi Furat anil maqburah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سيأتي على الناس سناوات خداعة يصدق فيها الكذيب ويكذب فيها الصديق ويؤتمن فيها خانة ويخون فيها الأمين ينطق فيه رواضيضة قيل وما روابيضه يا رسول الله قال الرجل تفيه في أمر الأمة. Jadi kira-kira Rasulullah memberikan nasihat melalui hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kira-kira artinya seperti ini. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Berarti Ibnu Majah mendapatkan hadis ini dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah mendapatkan hadis ini dari Yazid Ibnu Harun. Yazid Ibnu Harun mendapatkan hadis ini dari Abdul Malik Ibnu Qudamah. Abdul Malik Ibnu Qudamah mendapatkan hadis ini dari Jumahi. Dia mendapatkan hadis ini dari Ishaq Ibnu Abi Furat. Ishaq ibnu Abi Furat mendapatkan hadis ini dari Makburah, dan Makbur mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayati 'alan nasi sanawatul khada'at." Akan datang pada kehidupan manusia tahun-tahun yang menimpa mereka, kira-kira begitu ya. Sana itu tahun, sanawat tahun-tahun, itu jamak ya, jamak taksir kalau bahasa Arab.
disebutnya. Menimpa mereka, maksudnya adalah kesulitan akan datang pada umat Islam, di mana situasi itu, kira-kira begitu ya, yusaddaku fihal kadhiba wa yukadzabu fihas sadiqu, dibenarkan orang-orang yang berdusta dan didustai orang-orang yang benar. Jadi Rasulullah berpesan melalui Abu Hurairah, nanti di satu masa akan datang tahun-tahun. Kalau tahun-tahun itu berarti lama ya prosesnya ya Pak, bukan cuma setahun dua tahun gitu ya, mungkin puluhan tahun, di mana masa itu akan dianggap benar orang-orang yang berdusta dan dianggap berdusta orang-orang yang benar. Wa yu'tamanu fiha khanu wa yukhawwanu fiha al-amin, akan dipercaya orang-orang yang biasa berkhianat dan akan dikhianati orang-orang yang dipercaya, orang-orang baik ya, fihal amin. Wa yuntiqu fihi ruwadidah, kata Rasulullah, dan akan ikut campur para ruwadidah. Qila, bertanya sebagian orang, wa ma ruwadidah ya Rasulullah, ruwabidah itu apa sih Rasulullah, kira-kira gitu ya. Qala, Rasulullah berkata, ruwabidah itu adalah rajulu tafihu fi amril tammah, orang yang tidak ngerti apa-apa tetapi fi amril ammah, dikasih urusan umat, disuruh handle, disuruh menangani permasalahan umat. Catatannya, hadis ini isnadnya sahih. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah masa-masa yang dimaksud oleh Rasulullah itu sudah sampai pada kita atau belum. Tetapi Rasulullah menyampaikan pesan bahwa akan menimpa umat Islam di masa-masa yang akan datang, entah masa hari ini, entah hari, masa yang dimaksud itu adalah hari ini. Yasduqu yusaddaku fihal kadhiba wa yukadzabu fihal sadiq, akan didusta, akan dibenarkan orang-orang yang berdusta dan didustai orang-orang yang benar ya. Maka dari itu mungkin sekarang sudah terjadi ya, ketika orang sekarang ini orang berbicara benar itu takut. Orang berbicara benar itu takut karena ujung-ujungnya nanti dilaporkan ke polisi melanggar undang-undang ITE. Nah itu ciri-cirinya aja, salah satu tandanya. Ya. Tetapi orang yang salah, selama dia bisa membuktikan secara hukum bahwa kesalahannya itu tidak terbukti, ya fine-fine saja. Saya dulu pernah di kantor begini Pak, saya kan orang marketing ya. Ya orang marketing itu kan aktivitasnya banyak kan di lapangan, banyak kegiatan entertain, reimburse, apa segala. Perusahaan itu bikin aturan begini, kalau kita entertain customer, aturannya begini, begini, begini. Itu teman-teman marketing itu banyak yang tidak entertain, tapi reimburse. Saya tahu itu tidak entertain mereka, tetapi reimbursannya benar, ada struknya di print, ada daftar hadirnya, ya itu dianggap benar karena sudah sesuai dengan prosedur, tanda tangan walaupun uangnya masuk kantong. Itu contoh kecil ya. Di Indonesia hari ini begini, Bapak tidak suka dengan public figure yang jelas-jelas dia salah, Bapak bikin statement melanggar undang-undang ITE, Bapak yang masuk penjara ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Apalagi di undang-undang kekebalan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru dibuat. Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dikritik.
Bapak bayanginlah itu. Kalau mereka seenak-enaknya membuat kebijakan yang keliru, kan mereka wakil-wakil kita, Pak. DPR itu kan wakil kita. Kita tidak bisa mengkritik wakil kita sendiri. Kalau kita mengkritik, kita bisa dipenjara. Lembaga-lembaga negara tidak bisa dikritik. Bagaimana mungkin lembaga negara tidak boleh dikritik? Karena mereka yang mewakili kita untuk mengurus negara ini. Negara ini milik bersama. Sebagai contoh misalnya, Masjid At-Taubah ini milik bersama. Kita bangun bersama. Ada pengurusnya, ada ketua DKM. Lalu ketua DKM-nya tidak boleh dikritik. Ya kan gak bakal jadi benar dong ngurus masjid ini. Justru harus bisa dikritik, kan kira-kira begitu. Biar mengurusnya sesuai dengan kemauan si pemilik masjid ini. Pemilik masjid ini kan adalah umat. Pemilik negara ini adalah rakyat. Supaya negara ini diurus sesuai dengan keinginan kepemiliknya, maka yang ngurus itu harus bisa dikritik. Kira-kira begitu. Sekarang yang ngurus gak bisa dikritik. Gimana cara ngurusnya kalau begitu? Kalau salah, seenak-enaknya mereka saja. Ya, itu zaman yang telah menimpa kita. Makanya kalau mau ngeritik pengurus DKM, kritik aja Pak, nggak usah ragu-ragu. Orang masjid yang milik bersama, kira-kira gitu ya. Nah, salah satu cirinya itu, yusaddaku fihal kadziba wa yukadzabu fiha shadiq. Makanya hati-hati besok-besok bicara ya Pak. Kalau undang-undang itu sudah diberlakukan, jangan ngetik-ngetik lembaga negara, masuk penjara kita. Maka mereka nanti akan bebas tuh, korupsi, kolusi, seenak-enaknya, menyimpangkan anggaran, menyimpangkan dana aspirasi. Karena bisa dikritik. Wa yu'tamanu fiha khana wa yukhawwanu fihal amin. Akan diimani gitu kira-kira ya. Yang kedua, akan diimani, akan dipercaya orang-orang yang biasa berkhianat, dan akan dikhianati orang-orang yang benar. Ini saya paling konsen nih, terutama di Tangerang Selatan, di Banten lah ya, karena kita warga Tangsel. Saya ada orang-orang berbicara kepada saya, Pak Ustaz tolong dukung si A, tolong dukung si B untuk jadi pemimpin daerah. Saya bilang orang itu bersih tidak dari korupsi. Gue bilang kalau dia korupsi jangan didukung. Terus dia bertanya, emang siapa sih Pak Ustadz yang tidak korupsi sekarang? Semuanya juga korupsi katanya. Ya kalau kita masih berpikiran begitu terus, sampai kapan negara ini mau jadi baik? Pilih yang agak korupsi, masa iya sekian banyak warga Tangsel ini gak ada yang bisa jadi wali kota? Yang bersih tidak pernah korupsi. Jadi warga Tangsel ini masih sibuk mendukung yang itu-itu aja, yang udah jelas-jelas koruptor nih. Ya. Sama halnya Pak, saya kalau saya mengajar di kampus itu tengah-tengah mahasiswa, kalau kita berbicara tentang hukum riba, tentang prinsip-prinsip syariah, selalu berpikir, emang di mana Pak Ustadz bank yang bersih, yang benar-benar berdasarkan hukum syara? Tidak ada kan? Jadi sama aja kan bank konvensional dengan bank syariah. Selama umat Islam berpikir seperti itu, kita tidak akan pernah maju. Tidak akan bisa melaksanakan hukum syara dengan sempurna. Walaupun bank-bank syariah yang ada saat ini tidak sepenuhnya syariat, tetapi itu sudah langkah menuju kebaikan. Kita harus mendukung. Kita pindahin rekening kita dari bank konvensional ke bank syariah. Mudah-mudahan nanti, saya bilang, setelah bisnis syariah itu membesar, bank-bank syariah itu juga bisa menginvestasikan dananya di lembaga-lembaga keuangan yang syariah. Memang sekarang ini bank syariah tidak sepenuhnya menginvestasikan dana yang kita simpan di keuangan syariah. Ada juga yang di keuangan konvensional karena terbatasnya lembaga bisnis keuangan syariah. Itu contoh. Tetapi kita harus berupaya untuk mendukung itu. Sama halnya ketika kita memilih pimpinan, kita harus berupaya menjadi pemimpin yang bersih. Kalau semuanya nggak ada yang bersih, minimal yang jahatnya paling sedikit, yang kotornya paling sedikit. Ya, saya berpesan nanti untuk bulan Februari ketika kita memilih wali kota, memilih gubernur, yang udah biasa jadi maling itu jangan dipilih. Saya selalu tegas di mana-mana itu. Yang biasa jadi maling itu jangan dipilih. Masa kita kagak tahu dia maling? Lantaran kita suka, jadi kita menutup mata dengan kejahatan dan kezolimannya.
Itu yang kedua. Wayantiqa fihi rabidah. Dan akan, yang ketiga nih tandanya, dan akan ikut campur para ruwabidah. Lalu sahabat bertanya, qila wa ma ruwabidah ya Rasulullah? Ruwabidah itu apa sih? Siapa sih itu? Qala Rasulullah berkata, ar-rajulu tafihu fil amril ammah. Orang yang enggak ngerti apa-apa tapi ikut-ikutan ngurus urusan umat, urusan negara. Nah, ini juga penting bagi kita. Urusan daerah, kalau urusan kita serahkan kepada orang yang tidak paham, yang tidak ahli dengan apa yang harus dia kerjakan, maka kita tinggal menunggu kehancurannya saja. Ya, dalam urusan yang kecil dari tingkat RT sampai tingkat negara seperti itu. Besok itu atau mungkin hari ini sudah ada orang itu mungkin karena apatis memilih orang-orang yang mengurus hajat hidupnya, mengurus memilih pemimpin-pemimpinnya, akhirnya memilih dari kelompok mana saja, yang penting tidak politisi, yang penting tidak itu-itu aja. Ya, sehingga asal pilih justru adalah orang-orang yang tidak mampu mengurus hajat hidup orang banyak, akhirnya jadi berantakan. Ya, makanya banyak artis jadi kepala daerah. Itu wabidah, orang yang kagak paham. Kagak paham dengan urusan masyarakat tetapi menjadi pemimpin. Ini jangan, hati-hati ya saudara-saudara. Jadi tiga hal itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa di akhir zaman, mungkin akhir zaman yang dimaksud Rasulullah itu adalah hari ini, akan ada tiga hal yang menimpa umat Islam, yaitu orang-orang yang benar dianggap berdusta, orang-orang yang berdusta dianggap benar. Yang ketiga, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bergelar amin dikhianati, dan orang-orang yang berkhianat dianggap jujur. Apalagi yang paling sering saya bilang nih Pak, kalau orang itu di Indonesia ini, para politisi kalau sudah mulai tertuduh atau tersangka korupsi, mulai dekat ulama, mulai dekat-dekat umat, ikut-ikut majelis taklim, ikut zikir akbar biar didoain. Habis itu nanti kalau jadi tersangka, jadi terdakwa, nah mulai deh pakai baju koko, pakai kopiah. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu ya Pak. Sampai-sampai terdakwa di pengadilan yang Kristen dipakai hijab, bayangin coba. Dan itu kagak berhenti itu fenomena ini sampai sekarang, itu polisi itu kurang ajar bener, pakai hijab. Yang melakukan pembunuhan berantai pakai gamis. Dulu-dulu lu kagak pakai gamis, kagak pakai hijab, begitu jadi terdakwa di pengadilan langsung pakai hijab, menjelek-jelekkan umat Islam supaya mendapatkan simpati itu ya. Jadi tiga ciri itu. Jadi pelajaran dan bagi kita, nasihat dari Rasulullah supaya kita berhati-hati. Jangan mendustai orang yang benar, jangan menganggap benar orang yang dusta lantaran kita suka sama dia. Kita harus suka dan membenci karena Allah. Jangan mengkhianati orang yang benar, jangan menganggap benar orang yang berkhianat lantaran dikasih amplop. Ya. Dan hati-hati memilih pemimpin, jangan pemimpin yang tidak mengerti apa-apa dipilih. Nah, itu pesan hadis ini ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4026. Berikutnya kita baca hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 4028. Hadatsana Utsman Ibnu Abi Syaibah. Nah, kalau tadi itu dari Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ini dari Utsman. Abu Bakar dan Utsman itu kakak beradik. Saya pernah jelasin kemarin ya. Hadatsana Talha Ibnu Yahya an Yunus an Zuhri an Abi Humaid an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tantaqun
latuntakawnu kama yuntaqatamru min agfalihi falyashabana khiyarukum walayabqayana sirarukum famutu inistata'tum. Nah, ini hadis singkat yang disampaikan oleh Rasulullah, kira-kira begini. Latuntaqawnu kama yuntaqatamru min agfalihi. Kalian itu nanti, kata Rasulullah, akan dipilah-pilah, akan terpilah gitu ya, akan terpisah-pisah. Kama yuntaqatamru min agfalihi, seperti orang yang milah-milah kurma, memisahkan kurma yang matang dari kurma yang masih mentah. Gitu. Umat Islam itu nanti, mungkin zamannya itu adalah sekarang, secara alamiah gitu ya, akan terpilah-pilah. Seperti orang yang sedang memilih atau membeli kurma, dipisahin antara kurma yang matang dengan kurma yang masih mentah. Falyashabana khiyarukum. Nah, ini penting nih ya. Akan pergi orang-orang yang baik di antara kalian. Falyashabana khiyarukum walyabqayana sirarukum. Dan yang tersisa, yang diam, yang ada gitu kira-kira, adalah orang-orang yang buruk di antara kalian. Mudah-mudahan hari ini keadaan itu belum terjadi. Falyashabana khiyarukum, akan pergi orang-orang yang baik. Makna pergi itu bisa mereka diwafatkan oleh Allah, bisa pula mereka menghindar dari keramaian dunia, tidak mau lagi ikut campur. Kalau keadaan itu sudah terjadi, maka umat ini akan mengalami stagnansi. Akan apatis semuanya, dan masa-masa itu akan sampai. Ketika orang-orang baik itu sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Bicara ini salah, bicara itu salah, maka ahli-ahli agama itu pasti, ahli-ahli zuhud itu pasti akan menghindar dari keriuhan dunia ini, mereka akan menyendiri. Pada hari itu kita sulit meminta fatwa. Dan yang tersisa itu adalah sirarukum, orang-orang yang buruk di antara kalian. Nah, kalau sudah tersisa orang-orang buruk, ya keadaan sudah penuh dengan fitnah ya. Kata Rasulullah, famutu inistata'tum. Maka matilah kalau kalian mampu. Maksudnya adalah pada masa itu kematian bagi kalian lebih baik daripada kehidupan. Karena kehidupan yang kita alami pada masa itu belum tentu bisa kita jalani dengan baik dan benar, dan belum tentu kita bisa istiqomah dalam menjaga ajaran agama ini. Maka kematian menjadi lebih baik. Kira-kira ya, mudah-mudahan fitnah itu tidak ada, tidak pernah kita jumpai. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya sampaikan seperti pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, pesan-pesan Rasulullah tentang fenomena-fenomena akhir zaman ini, maksudnya adalah supaya tidak terjadi. Ya, jangan kita pasrah membiarkan keadaan itu terjadi. Kita harus berusaha. Seperti tiga fenomena tadi, tiga contoh tadi, kita harus berusaha untuk tidak terjadi. Supaya akidah kita, akidah anak kita, akidah cucu kita sampai ke bawah tetap bisa terjaga. Kira-kira seperti itu. Kita baca satu hadis lagi. Hadis nomor 4048. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Waqi, hadatsana Anas an Salim ibnu Abi Jahdi an Ziyad ibnu Labid. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dia dapatkan hadis ini dari Waqi, Waqi mendapatkan hadis ini dari Anas, Anas mendapatkan dari Salim ibnu Abi Hamid,
Abil Jahdi dan Salim mendapatkan hadis ini dari Ziyad Ibnu Labid. Ziyad berkata, qala dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sesuatu, gitu kira-kira begitu ya bahasa Indonesianya. Faqala, maka dia berkata, dzaka indal awani dzahabil ilmi. Pada ini hadis yang perlu diingat-ingat, menjadi peringatan bagi kita semua. Kata Rasulullah, dzaka indal awani dzahabil ilmi. Akan tiba masanya ilmu agama itu akan hilang. Zahab itu artinya pergi ya, akan hilang. Qultu, berkata Ziyad, ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'an wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'u abna'ihim. Kata Ziyad begini, ya Rasulullah, bagaimana ilmu agama itu bisa hilang sedangkan kami selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca pula oleh anak-anak kami dan dibaca pula oleh anaknya anak kami ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kata si Ziyad, protes Rasulullah, bilang satu saat ilmu agama akan hilang dari muka bumi. Lalu Ziyad bilang, mana mungkin ilmu agama hilang ya Rasulullah, kami selalu membaca Al-Quran, Al-Quran itu dibaca pula oleh anak-anak kami, dibaca pula oleh keturunan kami sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah berkata, ya Ziyad, in kuntu araka min afqahi rajulu bil Madinah. Ya Ziyad, aku ini menyangka, gitu ya, menganggap engkau itu adalah salah satu ahli ilmu di kota ini, di kota Madinah. Min afqahi rajulu bil Madinah. Salah satu laki-laki yang pintar, kira-kira begitu ya. Awal laisa hadhil yahudu wan nasara yaqra'u taurata wa injil. Kata Rasulullah, ngomong melanjutkan kata-katanya kepada Ziyad, bukankah Yahudi dan Nasrani itu juga membaca Taurat dan membaca Injil sampai hari ini? La ya'maluna bi syai'in mimma fihina. Coba kamu lihat, itu mereka Yahudi dan Nasrani yang membaca kitab Injil dan membaca kitab Taurat, mengamalkan apa tidak? Ya, mereka tidak mengamalkan. Itulah maksudnya bahwa ilmu agama itu akan hilang dari muka bumi. Nas ayatnya tetap ada, Al-Quran itu nasnya tetap ada, tetapi tidak ada yang mengamalkan. Itulah mengapa dianggap ilmu agama akan hilang dari muka bumi. Itu mungkin tidak terjadi, saudara-saudara sekalian. Sangat mungkin. Hari ini saja Al-Quran tidak banyak yang tidak mengamalkan, betul tidak? Dan mulai dihindari, mulai ditinggalkan. Fenomenanya kita lihat saja Arab Saudi. Arab Saudi sudah mulai yang negara menjadi rujukan kita. Negara Islam yang menjadi rujukan kita itu, Arab Saudi sudah meninggalkan hukum-hukum Islam. Apalagi di Indonesia, yang banyak Islam abangannya, yang membaca Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya. Mengerti saja tidak, apalagi mau menerapkan ilmunya, mau menerapkan ajarannya. Setuju gak Pak? Ya, gak usah jauh-jauh di masjid ini aja. Cek satu persatu, kita cek diri kita satu persatu, kita paham tidak isi Al-Quran itu? Kalaupun kita paham, alhamdulillah, kita melaksanakan tidak aturan di dalam Al-Quran itu, masih jauh dari harapan itu, ya. Kita ini masih berkutat dengan urusan-urusan maktubah saja, urusan sholat, urusan zakat, urusan puasa, belum sampai kepada urusan-urusan untuk meninggalkan riba, bermuamalah sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya kita sudah sampai ke tahapan itu, Pak. Islam ini masuk ke Indonesia tahun berapa? Abad ke-13 Masehi. Kalau sampai hari ini berarti sudah 700 tahun. Ya. Yang Islam itu
yang istri, kita yang ada di masjid ini nih kita bicara, yang Islam, kita kan orang Islam nih, yang mulai-mulai Islam itu kira-kira kakek moyang kita 6 generasi di atas kita, setuju tidak? Ya Pak? Setuju gak Pak? 6 generasi di atas kita sudah Islam kan? Misalnya Pak Ujang nih, bapaknya Islam, kakeknya Islam, bapaknya kakeknya juga Islam, kakeknya lagi Islam, betul kayak kira-kira begitu? Ya, kakeknya lagi Islam. Berarti minimal tuh sudah 6 generasi, 6 kali 60, 360 tahun. Kalau 360 tahun berarti kira-kira tahun 1600 leluhur kita sudah Islam. Islam masuk ke Nusantara ini tahun 1300-an. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ada histori telah memberikan utusan ke Nusantara ini. Tetapi yang valid tahun 1300 lah di zaman Majapahit. Islam sudah tersebar ke Nusantara. Berarti sudah 700, sudah sekitar 700-900 tahun. Sampai hari ini yang tidak mengerti ajaran agama saja masih banyak. Yang masih mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran setempat, budaya-budaya setempat yang tidak Islami juga masih banyak. Ya. Mudah-mudahan berhenti sampai di generasi kita. Kalaupun di masa di generasi di atas kita tidak melaksanakan ajaran agama dengan kafah, dengan sempurna, mudah-mudahan itu berhenti sampai di generasi kita. Anak kita sudah mengerti dengan benar ajaran agama Islam, kalaupun sampai di anak kita belum melaksanakan dengan benar, minimal di cucu kita nanti. Tetapi kalau keadaannya sama dari mulai Islam masuk sampai hari ini, apa gunanya kita bangun masjid besar-besar? Saya pernah tersentuh dengan ceramahnya Gus Baha. Saya sih tidak ketemu, cuma dengar di YouTube, lihat di YouTube. Kalau kata Gus Baha begini, kalau kita bangun masjid, anggarannya 3M, lalu bisa bangun masjid dengan megah, seperti Masjid At-Taubah ini ya, Masjid At-Taubah ini kan anggarannya 2M, ya. Lampunya aja 40 juta ya. Ya. Seandainya kita bisa bangun masjid dengan baik dengan anggaran 1 miliar. Lalu 1 miliar lagi kita bisa kasih makan orang fakir dan berikan dia modal untuk usaha. 1 miliar lagi kita bisa gunakan untuk mendidik orang anak-anak orang Islam supaya mereka mengerti ilmu agama. Tetapi itu tidak kita lakukan. Kita bangun masjid dengan megah dengan anggaran 3 miliar habis. Tetapi yang ngisi masjid itu jadi jamaahnya adalah orang-orang yang tidak mengerti ilmu agama. Adalah orang-orang yang dalam masjid kesulitan dalam urusan ekonomi. Boro-boro dia mau khusus sholat, perutnya masih lapar, anak istrinya kagak makan, tidak bisa bayar sekolah, tidak bisa bayar listrik. Apa gunanya? Saya pikir-pikir betul juga. Mulai sekarang kita, ini saya bicara dalam sukup At-Taubah aja ya. Memang umat Islam itu gemar membangun yang fisik-fisik ya. Bangun masjid sekian miliar, bagus. Umatnya tidak ngerti ilmu agama, apa gunanya? Nanti bangun masjid lebar-lebar, besar-besar, karpetnya mulus, sopnya 2 sop, 3 sop. Satu sop utama saja belum tentu orang paham ilmu agama. Belum tentu dia khatam Quran. Papa pergi ke Pakistan kan ke Afghanistan. Saya sudah ulangin berkali-kali. Masjidnya tidak begitu mewah-mewah seperti di Indonesia, tapi orangnya paham ilmu agama semua. Atau nanti kalau ada pengajian hari Ahad, Ustaz Azmi Ismail suka ngisi kan Ahad pagi. Tanya sama dia madrasahnya di Bakhta Sudan. Kan dia S3-nya dari Sudan tuh. Tanya sama dia, "Pak Ustaz, pesantren di Sudan tuh seperti apa?" Kucel-kucel bau-bau, tapi orang yang ngerti ilmu agama semua. Ya, ya At-Taubah ini mudah-mudahan ke depan ya kalau di generasi saya masih generasi membangun fisik lah ya. Nanti mungkin generasi setelah saya, setelah pengganti saya tidak lagi membangun fisik, tapi membangun non fisik, membangun umat jamaahnya menjadi lebih pintar, membangun potensi-potensi bisnis yang bisa dikerjakan supaya umat ini lebih sejahtera. Kalau di generasi saya memang kemarin kita masih konsen di urusan fisik masjid,
Nanti di generasi setelah saya yang muda-muda, saya berwasiat, berpesan setelah saya tidak lagi menjadi ketua DKM, sudah mulai berpikir kegiatan-kegiatan non-fisik yang mencerdaskan jamaah. Ya, yang muda-muda ya. Siapa sih yang muda-muda di sini? Fajar, Devri, Rojak. Gak ada lagi. Masih kalau orang mudanya masih kurang, itu mengkhawatirkan. Jangan sampai masjid itu perimbangan antara orang tua dan orang mudanya jauh. Minimal 50%-50% biar ada regenerasi. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Karena saya sudah bosan jadi ketua DKM. Mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa ada pemilihan ketua DKM yang baru. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada tiga hadis yang kita baca. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.